Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Sahabat Dermawan Donatur Setia Al-Hilal, alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, bersama dengan saya ada Ibu Lia. Ibu Lia ini adalah istrinya dari Bapak yang pengurus di salah satu pengurus di Masjid Nurul Iman. Di Masjid Nurul Iman ini posisinya ada di Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kepulauan. Masih beliau ya. Ini insya Allah pada hari ini kita akan menitipkan 2 dus Al-Quran titipan amanah infak sedekah wakaf dari donatur Dermawan Setia Al-Hilal. Nanti dengan pada kesempatan kali ini akan diserahkan kepada perwakilan pengurus Masjid Nurul Iman ini bersama ini dengan Ibu Lia. Ya, Ibu Lia, sebelumnya bagaimana perasaannya, kesan-kesannya, dan apa doa harapan untuk donatur? Saya semoga ini berlanjut, tidak berhenti ya, dan ini sangat pastinya sangat bermanfaat ya. Harus saya terharu. Saya juga terharu. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kami di sini, untuk semua umat yang ada di Terantang Manuk tentunya. Semoga berkembang lagi. Semoga donatur juga diberikan kesehatan untuk berjuang mendonasikan ini sampai titik akhir ya. Semoga amin. Juga diberi keselamatan. Amin. Terima kasih ya. Banyak Ibu Lia atas doa-doa kebaikannya. Insya Allah doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakannya. Seperti di Quran surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa wal ihsan ila ihsan. Semua kebaikan itu akan kembali kepada yang mendoakannya juga, dan kebalikan akan dibalas dengan kebaikan. Informasi juga yang saya dapat dari Ibu Lia, masjid ini mempunyai MDA. Nah, jadi di sini itu ada anak-anak yang belajar Al-Qur'an di sini ya, baik itu tajwid dan juga hafalan, itu ada sekitar 50 anak. Nah, jadi dengan hadirnya wakaf Quran dari donatur Al-Hilal ini insyaallah bisa menjadi pemicu semangat ya Ibu Lia ya, untuk anak-anak di sini, santri di sini belajar hafal Quran, belajar tajwidnya. Insya Allah ini pasti akan membangkitkan gairah untuk membacanya, untuk menghafalnya, dan untuk mengamalkannya. Terima kasih banyak Ibu Lia sudah menerima kami. Saya menitipkan amanah wakaf Quran dari donatur kami ini kepada Ibu Lia dan pengurus di sini. Mudah-mudahan Al-Quran ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah, bukan hanya untuk Bapak Ibu Dermawan Al-Hilal, insya Allah pada pengurusnya juga, Ibu Lia, suaminya, dan pengurus di sini. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama kami tim 6 di Sumber Wakaf Al-Quran di Riau dan juga Jambi. Mohon doa restunya Ibu Lia. Mudah-mudahan kami, tim 6 kami dalam keadaan sehat, selamat, dan juga lancar di tempat-tempat yang lainnya. Terima kasih Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.